Kalau ada soal cerita, kita gambarkan dengan sketsa gambar, di mana gambar ini nanti mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Jadi kita gambar aja. Awalnya seperti ini. Ini 120 meter. Gitu ya. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter dan perahu B dengan jarak 150 meter. Jadi dari ketinggian ini dia melihat perahu A, berarti ini jaraknya 130, yang ini 150 misalnya seperti ini. Oke. Ini ada perahu A, ini ada perahu B. Gitu ya. Halo, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, jadi kita tarik garis seperti ini. Nah, di sini kan siku-sikunya. Ini 120. Kemudian yang A tadi ini 130. Yang ini 150. Gitu kan? Nah, dari sini ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku nih. Siku-sikunya di sini. Nah, nanti kita bisa mencari panjang dasar ini, misalnya kita sebut aja O, OA. Karena apa? Dari puncak, ini 120 meter, ini sampai sini 130 meter. Berarti kan kita bisa mencari panjang OA loh, dengan triple Pythagoras yang tadi. Pendek berarti ya, pendek. Terus sedangnya 120, panjangnya 130. Nah, ini kita bagi dengan berapa? Bagi dengan 10 ya? Ya, 10, Pak. Berarti ini 12, ini 13. Triple-nya berapa? 13, 12. Satunya? Yang pendek? 5, 5. 5. Nah, berarti panjangnya di sini berapa? 5 kali 10. 50. Gitu loh. Jadi panjangnya OA adalah 50 meter. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Nah, yang kedua, ini juga sama nih. Segitiga OB sama puncak ini. Ini kan juga Pythagoras ya. Di mana sedangnya ini 120 meter, panjangnya 150 meter, yang ini berapa gitu kan? Nanti bisa kita cari aja. 120, 150. Nah, kita cari yang di sini. Kita bagi dengan berapa? 30, Pak. Oke, dibagi 30 ya, bagus. 150 dibagi 30. 5, 120 dibagi 30, 4. 4, berarti triple-nya 5, 4, satunya 3. 3. Nah, tinggal 3 kali 30, jawabannya 90. Oke, 90. Jadi panjang ini sampai sini adalah 90 meter. OA-nya sudah ada 50, berarti AB-nya berapa? 40 kan? Nah, dari sini tinggal kita selesaikan. Jarak perahu A ke B adalah 40. A ke B 40. Betul atau salah ini? Benar. Jarak dasar ke perahu B adalah 80. Dasar ke perahu B berarti ini 90. Salah ya? Salah. Yang ini dasar ke A 50. Benar ya? Benar. Berarti pilihan yang benar adalah 1 dan 3. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Pak. Oke, jadi